Cara. Coba tangannya dulu. Ya susah-susah kan. Sebenarnya aku tak ada skru untuk putar ni. Sabun tangan je aku mana pergi ambil dekat dapur. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Halo guys, kepada korang yang baru masuk dekat channel YouTube ni, pastikan korang semua subscribe di YouTube channel aku dan perkenalkan aku Izwan Shah. So hari ini aku nak buat satu vlog. Kita bukan dalam segmen reaction ke ataupun nak cover topik apa. So hari ni kita nak buat vlog. Since aku rasa dah lama gila aku tak buat vlog pasal aku punya life lah, which is aku dekat dalam bilik aku kan. So dah aku rasa last aku buat vlog pasal bilik aku ni tahun lepas. So tahun ini aku akan buat lah sebab aku dah kekeringan content. Sebab ni ada request daripada member aku lah. Member aku ada cakap lah macam tolonglah buat vlog apa yang aku buat kat rumah kan. Okay, so hari ni kita akan buat vlog. So pada malam ni sekarang ni jam pukul 12 malam, nak hampir pukul 1. So aku sempatlah nak rakam. By the way, tadi kita orang ada pergi dekat Thailand. Sawan hikap. Aku pergi dekat seberang sana sebab aku punya tempat ni sebelah je dengan Thailand. So that aku ada belilah something. Mah aku tunjuk kat korang kan. Tada. Kita buat tamir dulu. Okay. Nothing. So aku ada beli benda ni. Kau tahu tak apa ni? Ni adalah apa ya? Dia macam like tempat untuk korang sangkut baju tau. Tempat untuk korang sangkut baju. Because of kalau korang perasan, korang tengoklah aku punya baju ni. Tak ada tempat nak letak sisi yang aku cakap. And then ni lagi baju. Ni lagi baju tau. Oh my god, jatuh. Okay. Oh, kamera, tolonglah fokus. Okay, so ni baju memang tak ada tempat nak letak. And then dekat sebelah sini pun, kalau korang nampak ada lagi baju dekat dalam ragging. Memang tak ada tempat nak letak. And sebelah sini, satu big ni baju. And also dekat dalam, astagfirullahaladzim tu. And also dekat dalam ni, banyak nak mampus. Kalau korang perasan, a little bit memang sangat full lah. Full gila, kat bawah ni lagi, ya Allah. So, I memang tak ada tempat nak letak kan. So dia dekat sini pun banyak juga. Yang ni yang lebih lah yang tak muat nak letak dalam almari kan. Okay, so I decide that I want to untuk minimiskan lagi aku punya ruang. Sorry lah geng kalau kamera ni agak bergegar because of dia macam like tak tahu nak cakap. Okay, so hari ni kita akan buat, aku nak pasang dia ni. Dan ni kita akan set up lah baju-baju tu untuk letak dekat satu tempat tu. Which is aku sebenarnya nak letak dekat sebelah sana. Sebelah sini aku akan letak baju. Wah, begitu. Jadi stay tune je lah ya. So first of all kita akan buka dulu plastik ni. Buka plastik ni dulu. Mana pun. Okay geng. So sebenarnya kan aku nak beli yang warna putih. Sebab aku punya bilik tema aku kan warna putih kan. So tapi tak ada. Jadi aku beli yang besi macam ni. Sebab ada je yang lain, jenis lain. Tapi colour dia like warna-warni. So aku rasa macam tak berapa nak. Tak berapa kata macam ni. Tak apa nak berkenan lah. Okay. Sebenarnya aku ni tak tahu nak pasang macam mana benda ni. Tapi tak apa. Aku rasa macam aku dah nampak cara dia. Okay, so kita akan tunjuk. Aku akan zoom kat bawah. I'm so sorry kalau aku terlalu seksi. Because aku duduk dekat dalam bilik. Aku dah nak tidur kan malam. So aku rasa macam malas nak berseluar. Alright, so I think lah macam ni kot. Kita akan set up di sini. Thank you.
Orang benda alah ni senang je nak pasang. Just kita masukkan macam ni je sebab kita kena guna skru yang macam dah susah-susah kan. Sebenarnya aku tak ada skru untuk putar ni. So aku guna tangan je, aku mana nak pergi ambil dekat dapur. So benda ni macam ni lah. And kita akan letak benda ni dekat atas ni. Kan macam ni kan. Haa, begitu. Nanti kita boleh letak baju. Tapi aku rasa aku nak tinggikan lagi lah. Macam ni. And aku nak tinggikan lagi benda ni. Mereka so benda alah ni jadi macam ni lah. So kita akan gantung baju kita dekat kawasan sini. Sebenarnya aku rasa agak terkilan sebab nak letak baju sebelah sini tau. Tapi aku rasa terpaksa jugalah aku letak baju sebelah situ because macam mana nak cakap sebab kat sini dia ke design macam ni kan. Kalau kita letak baju selama macam tak cantik, tapi tak apalah, terpaksa kita letak. And benda ni kita kali letak depan ni. Ya, macam tu. And yup, so baju-baju ni aku akan ambil and aku akan alihkan letak dekat bawah ni. Okay, so bahagian ni aku kena buat. Tapi kita kena more proper lah sebab nak tu kan. So terjun. Bismillahirrahmanirrahim. Seriously, aku takut . Mungkin aku kena pakai something lah. Bahagian ni aku dah settle. And kita kena settlekan bahagian ni. Yang ni aku kena alihkan semua barang-barang ni, letak dekat tepi. Sebab aku nak ambil tinggal ni, nak letak dekat bahagian sini. Macam tu. Okay, so guys, dekat bahagian belakang ni kalau korang nampak ni kan, so semuanya dah settle. Dia macam tak ada dah benda lain. So aku akan letak lah benda ni. Oh my god. So kita akan letakkan benda ni dekat bahagian sini. Begitu lah. Okay.
Tada! So, inilah hasil dia, guys. So, benda ni duduk dekat depan ni lah. Saya takkan gantung baju dekat situ. Dan ini saya. Ini meja study. Nanti aku akan set up dekat bahagian ni. So, beginilah alkisahnya. Disebabkan banyak sangat baju kan. So, pilih. Korang nak yang mana, komen saja dekat video dekat bawah. Nanti kita akan bagi free. Tiba. Okeylah, sampai sini sajalah vlog kita pada hari ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. And until we meet in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.